Jadi sebelum kita cetak di mesin fotokopi ya, jadi kita cetak dulu fotonya. Jadi foto dicetak dengan menggunakan printer inkjet paper ya. Saya biasa menggunakan dengan printer Canon. Ini saya mau cetak. Kalau dikira sudah pas ya, kalau sudah pas jadi langsung kita cetak banyak ya. Ini 149 undangan. Ini saya menggunakan printer fotokopi Canon 5050 ya. Untuk estimasinya sekitar 2 menit ya proses ini. Sama juga kalau untuk daerah depan ya, seperti ini. Mas, ayo mas, bantu ayam lampir undangan mas. Dan ini adalah hasil jadinya ya, undangannya menggunakan untuk foto menggunakan printer IP2770 dan kalau untuk cetak tulisannya itu menggunakan mesin fotokopi IR5050.